Lagi bersama saya di channel Jemmy TV. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menstabilkan video di aplikasi CapCut dengan mudah. Oke, pertama-tama pastiin kalian udah punya aplikasi CapCut. Berikutnya kalian buka aja aplikasinya. Nah, di sini silakan pilih proyek baru. Silakan kalian pilih aja video yang pengen kalian jadiin stabil videonya. Saya kasih contoh untuk videonya yang ini aja. Kemudian pilih tambah. Nah, ini dia. Berikutnya kita tap pada videonya ya. Kayak gini. Kemudian geser ke kanan. Maksudnya geser ke kiri ya. Nah, di sini ada stabilkan. Silakan kalian bisa pilih yang paling stabil, kemudian checklist. Dan di sini sudah ada kayak logo stabil. Maka artinya sudah stabil. Dan ini dia hasilnya. Oke, sudah stabil ya ini ya. Oke, jadi hanya segampang itu aja. Dan di sini kita bisa langsung render ya. Cuman di sini ini mau saya hapus dulu dan tinggal di render aja. Oke, di sini sudah selesai. Kita bisa pilih selesai. Dan hanya segampang itu aja untuk cara stabilin video biar hasilnya lebih bagus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.